Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel NBC Parabola. Kali ini membahas tentang Satpinder. Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut, tak ada salahnya untuk Anda klik tombol subscribe di bawah video ini untuk membantu saya membangun channel ini. Oke, ya, kita langsung saja ke pembahasannya tentang Satpinder. Bagaimana melihat lokasi suatu satelit dengan aplikasi ini? Caranya itu kita tinggal masuk di Play Store, lalu download Satpinder. Setelah itu buka, jangan lupa aktifkan GPS. Oke. Apabila GPS sudah aktif, kita tunggu lokasi kita terbaca oleh aplikasi ini. Oke, selanjutnya apabila lokasi kita sudah terbaca oleh aplikasi ini, selanjutnya kita ke ini, menu ini, untuk menuliskan satelit yang akan kita lihat lokasinya. Misalnya Palapa D. Oke, setelah itu kita melangkah ke sini. Nah. Oke, ini sudah terlihat. Kita perkecil lagi. Kita perkecil lagi sampai melihat lokasinya di mana. Ya, kebetulan saya ada di Sulawesi. Ini Pulau Sulawesi. Ini Pulau Kalimantan. Nah, ini letak Palapa. Palapa ada di atas Pulau Kalimantan. Kayak gini. Oke, setelah itu kita juga bisa melihat dengan mengklik yang ini, lalu show arc. Kita bisa melihat di angkasa atau di langit ya, posisi dari satelit Palapa D. Oke, kita coba. Oke, ini kita cari lokasi satelit Palapa. Oke, ini. Kalau dia berwarna hijau, itu artinya satelitnya di bagian situ. Oke. Terima kasih telah menonton. Silakan subscribe, like, dan share.